kami yang nak saya masuk, kami dalam keadaan dalam agak-agak jarak kami dalam 40 meter, 30 meter jaga dari tiangnya. Kami dah nak side masuk, kami naga, mula-mula kami naga di atas dan langsung saya dah kereta dan gosok. Bila kami naga lagi dan kami fokus sebab ini, sebelum kami naga di atas baru sampai sebuah kereta jelak. Mananya mudu daripada atas tu? Ya, dan turun dari atas tu dan turun dari bawah. Bila kami dah side masuk, kami dah stay lurus dan masuk, kami heran naga hilangnya. Tiba-tiba ya turun. Turun dan langsung saya tak beri apa-apa. Ya lah kami. Kami madah dengan partner kami seorang ya. Kami dah, kau kan enggak helak ya. Pahal helak ya turun. Saya tak apa-apa. Saya tak beri siap. Ya lah, heran lah kan. Helak ya turun ya tu. Terus masuk airnya. Kita kesal sih dengan sikap pemandu pemandu macam tu. Walaupun dia berpandu. Ya lah, kami macam. Kini tu, media sosial semua nak nyalak kami orang madah. Apa, kedudukan beri masih dia. No, semua bostan lah, si ada benda yang si ada. Bap kami yang terus naga apa? Kami itu lah, kami nak macam rumah apa? Tidur pun si dapat nak naga keadaan macam dia. Macam kami, first kami nak masuk kan? Barangnya dah ukur kan? Kami si dah hantar penumpang masuk naik atas. Kami empat penumpang sekali. Gila nak nyelamat. Bap, enaknya masih terapung. Bila kami side di tepi ya, kami dah turun rem, kira nak ucoknya pakai rem, dia nak empat rupi, dia nak pakai dalam ke dalam ya, kami sedih lah nak ke tangan ya, gelas ya. Malam tadi, pukul-pukul awak pada dulu macam mata, nak nampak dia macam hilang ya, gelap lah. Nama kita apa kan? Uni Bintana.